Hi guys, jadi hari ini aku mau pergi ke Zap Clinic yang ada di Green Sedayu Mall. Tempatnya ini super bersih banget dan aku bakal kasih tahu apa aja yang aku lakuin selama di sini. Jadi kalian ikutin terus ya. Nah, jadi awalnya ini aku dibersihin dulu mukanya sama susternya. Terus kemudian aku juga konsul sama dokternya nih tentang kondisi permasalahan kulit aku. Ditambah kan aku lagi hamil ya, jadi aku harus tahu banget nih kira-kira aman gak ya treatmentnya ini gitu loh, untuk ibu hamil seperti aku. By the way, aku tuh lagi hamil trimester 2 dan di sini katanya treatment yang aku ambil ini aman kok untuk ibu hamil. Jadi di sini muka aku lagi dibersihin dulu sebelum masuk ke treatmentnya. Oh ya, hari ini aku ambil treatment itu 2 ya. Ada yang diamond peel dan juga oxy. Nah, gunanya buat apa nih? Banyak banget kegunaannya. Untuk diamond peelnya sendiri itu bisa membantu mengangkat sel-sel kulit mati. Nah, apalagi kalau kalian jarang banget nih perawatan, pasti banyak banget sel-sel kulit mati yang menumpuk. Nah, selain itu, dia juga diamond peel bisa membantu mencerahkan kulit, karena kan dia akan membantu merangsang produksi sel-sel kulit baru. Terus juga diamond peel ini bisa membantu mengangkat komedo nih, apalagi komedo yang ada di lapisan atas itu langsung keangkat. Ya, setelah aku treatment ini, yang aku rasain itu benar-benar muka tuh jadi halus pol ya, yang tadinya geradakan banyak komedo, nah itu udah kesedot semua. Dan ini dilakuin berkali-kali ya guys, jadi bukan cuma satu kali aja, nanti akan diulangi misalkan sampai 2 atau 3 kali sesuai dengan kondisi kulit kamu sendiri ya. Karena kulit aku ini tidak sensitif, jadi diulangi sampai sekitar 3 kalian. Nah, kalau misalkan kulit kamu sensitif yang udah merah, nanti petugasnya akan stop kok, tidak akan dipaksakan. Nah, setelah treatment ini aku juga diinfokan sama dokternya kalau kita itu wajib banget pakai sunscreen dan jangan mandi air panas ya. Jadi itu dia pantangannya setelah treatment si diamond peel ini. Oh iya, buat kalian nih yang belum pernah coba, kalian bisa coba deh. Ini tuh enak banget ya. Ditambah kulit kalian langsung halus guys. Jadi setelah perawatan langsung kelihatan bedanya. Ini muka aku tuh tadinya sebelumnya datang tuh kusam banget, terus banyak geradakan. Setelah treatment langsung mulus pol. Ya, setelah di diamond peel berkali-kali, nanti terakhir akan dioksi lagi. Nah, oxy ini gunanya buat apa? Banyak banget ya kegunaannya. Oxy infusion ini treatment yang memberikan oksigen ke dalam lapisan kulit kita. Jadi supaya kulit kita itu kejaga gitu kelembapannya, terus terhidrasi juga ya kan. Apalagi kita habis treatment yang ngangkat sel-sel kulit mati gitu. Ya, jadi dikasih oxy lagi setelah treatmentnya. Tadi di awal udah dikasih, terus di akhir juga dikasih. Setelah treatment akan dikasih krim anti iritasi. Kalian bisa lihat ya, ini muka aku pas dateng kusam pol ya. Ini pas setelah treatment, oh my god, langsung halus, glowing, mulus parah ya. Dan ini halus banget, pokoknya nggak ada tekstur yang geradakan lagi. Yuk buruan mampir ke Zap ya.